Gusti Ratu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Senopati. Paman mau. Wisnu Aji. Ternyata kamu masih berkeliaran di sini. Kenapa? Kamu mau menangkapku? Silakan. Aku khawatir malah kamu yang akan menjadi budakku. Prajurit, lindungi Gusti Ratu. Baik, Gusti Senopati. Senopati, Paman mau. Sama-sama, Gusti Ratu. Gusti Ratu, kami memang diperintahkan Gusti Prabu untuk mencari Gusti Ratu berdua dan membawa kembali ke istana. Mari, mari. Rupanya benar. Mereka mengikutiku. Mereka yang bermain-main. Licik. Dia menghilang, Raden. Benar, Paman. Kita tidak boleh kehilangan jejaknya. Mari kita ikuti dia, Paman. Baik, Raden. Mari. Tapak Ulung benar-benar licin, Raden. Aku jadi semakin curiga kalau dia itu pengkhianat yang kita cari selama ini. Benar, Paman. Bagaimanapun, kita harus menemukan Tapak Ulung segera. Iya, benar, Raden. Paman Muning! Siapa orang yang bertopeng itu? Melarikan diri lagi, Paman. Sebenarnya siapa orang yang bertopeng itu, Raden? Aku tidak tahu, Paman. Tapi gerak-geriknya mencurigakan. Ya, jangan-jangan dia itu Tapak Ulung, Raden. Benar, Paman. Mari kita cari dia. Baik. Kurang ajar. Aku tidak mampu menghadapi belati itu. Au, Anas. Anas, aku harus mengobati luka bakarku ini lebih dulu. Tapak Ulung benar-benar licik dan licin, Raden. Benar, Paman.
Tapi yang namanya kejahatan, sampai kapanpun, pasti terbongkar, Paman. Benar, Raden. Tapak Wulung. Benar, Paman. Sedang apa Tapak Wulung di sana, Paman? Entahlah, Raden. Kalian pikir aku orang bodoh? Aku mendengar suara gaduh dari dalam goa. Aku harus melihatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang membuka raja gaib ini? Nyai. Kiselut, syukurlah kamu datang. Siapa yang sudah mengurungmu di tempat ini? Argadana dan yang lainnya. Cepat kita pergi dari sini sebelum mereka datang. Iya, kamu benar, Nyai. Mari. Lihat, Kiselut, si Brokoh kepala kucang. Selut berhasil menyelamatkan Ajar Saketi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bokong saja dia, Kembang. Hei, siapa yang melakukan ini? Ayo, keluar dan tunjukkan siapa kalian. Burak Siluman, Dewi Kembang, kalian rupanya. Mereka berhasil kabur. Jangan biarkan mereka lolos, Kembang. Mereka masih tetap mengejar kita. Kembang. Si Brokoh kepala kucang. Ayo, Kembang. Mari. Mereka menghilang. Tapi aku yakin, pasti mereka masih di sekitar sini. Mereka benar-benar tidak meninggalkan jejak. Sudahlah, Nyai. Mari kita cari ke tempat lain. Nyai Ajar Saketi terluka. Aku harus mencari tempat yang aman untuk mengobatinya terlebih dahulu.
Raka. Raka. Kenapa jadi begini, Raka? Aku tidak kuat lagi, Rai. Raka. Apa yang harus aku lakukan, Raka? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku tidak kuat lagi, Rai. Lama-lama, aku bisa mati. Tidak, Raka. Raka harus sembuh.